peserta pertama kita pada petang ini, Jenisa Mesis yang berumuran 20 tahun. Berketinggian 163 cm. Peserta seterusnya yang layak di pusingan top, yang terakhir yang layak di pusingan top 12, ialah peserta yang memegang nomor 17, Sani Alisa Bella Marcel. Nu, kokomoy da adan pin sasawaan tinaru Kedi Amar Iroiton do Kerbukan Hamdin. Atau dalam bahasa Melayunya, apakah pengertian Anda tentang pemberian jasa ibu dalam adat perkawinan masyarakat Kedi Amar? Dipersilakan. Pansiko kemani menanam beros, obisa nangan sesarapun kematan sanan dominai. Pagulung po, ang sikaw ko piyo, ginawa ko, to nakatanan ni Tibiala ang lumadaw, to karuba ako o kumu sumanda ko lumis, watas kanikaw. Ipamusarahan ko na po, kumayong na po do, kotobukan hangin nga, iso o lang, monong kotoluad, kotoluod, kumamalohin dati, sabab, yolo no, ipinapagayo dati, manpan di ko susun, isong nakagayo o nakasawo. Miagal ko manahap, iso tutungkap, panang kotoloadan kumadyalo, sabab, aso na po, yolo nga, yakin na aso na bay no. Yuri no, pasiko ko po yung mga matado ko, pasiko. Harin konangan pengacara majelis, aku makan subto joraguang kosondra bilot itio makaya akura untuk ngadau keamatan keningau. Ondo naratianku kosor akair adat muruti ke oro paguatan amon ungkuyon mongoy paguon teraruan dur iyo kita kondra napasan retapi amat suayan roinan. Ada tragitio kosong ramangkara ina ilo ondo naga dumriso ito iyo lalain sukura iyo nasukor kini wang intoraki farin konangan farin peserta yang memegang berikan tepukan yang bergemuruh untuk Kadau Keningau 2021 Pati Josephine Magdalene Joseph diiringi Tuhan Zoe Tawantan Keningau siang mato akhir okonor Siha anggun
Celsius. Satu ini. Oke. Silakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tempat ketujuh akan membawa pulang wang. Tahniah diucapkan, tapi felicity bukan budaya dari 18 orang finalis dan berada di top peserta. Jadi Wendy, kita sama-sama umumkan Wonduk Ngadau Keningau pada tahun 2022 ini dimenangi oleh peserta yang memegang nomor 12, Jenika Lesio. Jadi pemenang tempat kedua ialah pemenang nomor 5, Vivian Berolia AHC. Selamat yang ucapkan. Dipersilakan pemenang Unduk Ngadau untuk membuat rambayan pertama sebagai Unduk Ngadau. Berikan tepuk tangan dan perempuan Unduk Ngadau Jenial 2022. Tapi Jenika Nesio jadi yang mana ini yang menang, adik kah kakak ini? Nah, balik lagi soalan kita tadi. Yang menang itu adik kah kakak? Apa-apapun tahniah diucapkan kepada pemenang kita, Cek Jenika Nesius. Dan kini kita sedang menyaksikan pemakaian sesh ataupun selempang daripada Unduk Ngadau Keningau tahun 2021 kepada Unduk Ngadau Keningau tahun 2022. Kami persilakan juga pemakaian crown yang disempurnakan oleh Datin Sri Panglima Sicilia Edwin. Berikan tepukan yang gemuruh tuan-tuan dan puan-puan inilah Unduk Ngadau kita pada tahun ini. Anda berpuas hati? Pastilah berpuas hati. Unduk Ngadau Keningau akan mewakili Keningau ke peringkat negeri pada 31 hari bulan nanti. Dan atama apa yang pasti, keputusan para juri adalah muktamad. Ya betul, itulah yang muktamad dan kita hormati keputusan juri. Terima kasih kepada juri yang arif lagi bijaksana. Dan kepada juri-juri lantikan sendiri macam kami. Dari kamu saja teruskan perbincangan. Betul, jadi satu lagi persoalan saya ini sebelum kita habis. Jadi siapa dia yang mewakili ini? Ya bisa mah muka durang, kamu boleh tahu kah itu? Itu juga yang bagus dia tama untuk daerah Keningau. Sudi menyempurnakan penyampaian hadiah sebentar tadi. Kami memohon jutaan kemaafan atas kesilapan pertuturan sepanjang mengendalikan acara pertandingan Unduk Ngadau pada petang ini. Tepat, siau nadakayu. Siau. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya Atama Tinggadon dan saya Wendy Inggu. Sampai kita berjumpa lagi pada pertandingan masa akan datang. Sekian dari kami, Kotobian Tadau Takasa Gekamata tahun 2022.